Dinas Kesehatan Merangin imbau warga agar waspada terhadap peralihan cuaca yang terjadi saat ini, mengingat dapat berpengaruh terhadap daya tahan tubuh sehingga mudah terpapar virus. Setiap perubahan musim, tubuh kita akan menyesuaikan diri. Biasanya di saat seperti ini, tubuh akan mengalami penurunan dan cukup mudah terjangkit penyakit seperti flu dan demam. Apalagi di tengah wabah COVID-19 yang saat ini melanda, tentu sangat rentan warga terpapar COVID-19 dengan gejala. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, memang di tengah masyarakat saat ini di perubahan musim, banyak ditemukan yang mengidap penyakit demam dan flu, bahkan tidak sedikit juga yang ditemukan adanya warga mengidap penyakit dengan gejala mirip COVID-19. Untuk itu, Kepala Dinas Kesehatan Merangin menghimbau masyarakat agar terus menjaga kesehatan dan meningkatkan imun tubuh apalagi saat ini di tengah wabah COVID-19. Dengan menurunnya imun tubuh, virus corona sangat mudah untuk menjangkit, bahkan sangat berbahaya dan bisa mengancam nyawa. Perubahan cuaca ini, kami biasanya itu selalu mengingatkan kepada seluruh puskesmas untuk bersiaga menghadapi perubahan cuaca dari mungkin musim hujan ke musim panas. Ya, berarti keinginan kita jangan sampailah masyarakat ini sakitnya lain, tapi berdampak nanti ke mudahnya dia terpapar penularan virus corona. Riko Saputra, JEK TV melaporkan.